Marcelino Ferdinand dapat pujian dari Del Piero, usai laga Indonesia vs Argentina, skill Marcelino bagus dan tendangannya juga, kata Del Piero. Marcelino Ferdinand mendapat pujian saat membela timnas Indonesia saat melawan Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senin, tanggal 19 Juni tahun 2023. Marcelino Ferdinand tampil sebagai starter pada laga tersebut. Pemain yang membela KMS Kadeinze tersebut bermain penuh selama 90 menit. Marcelino Ferdinand tampil sangat cemerlang pada laga tersebut. Beberapa kali Marcelino Ferdinand berani dribel melewati beberapa pemain Argentina. Momen terbaik dari Marcelino Ferdinand terjadi pada menit ke-70 saat melewati bintang muda Manchester United, Alejandro Garnacho. Penampilan Marcelino Ferdinand tersebut mendapatkan sorotan dari para jurnalis top. Jurnalis asing Ben Boxak melalui akun Twitter miliknya @benboxak memuji penampilan Marcelino Ferdinand. Bens Boxak pun menyebut penampilan Marcelino Ferdinand solid dalam laga semalam. Marcelino Ferdinand tampil solid melawan Argentina, cuit Bens Boxak melalui akun Twitter miliknya yang diunggah, Selasa tanggal 20 Juni tahun 2023. Dia juga menuliskan statistik lengkap dari penampilan ex pemain Persebaya itu selama laga timnas Indonesia vs Argentina. Menurutnya, Marcelino Ferdinand menjadi banyak pemain yang banyak dilanggar oleh lawan. Pemain yang paling banyak dilanggar di lapangan 48 duel dimenangkan, 3/3 tackle menang, 4 pemulihan, lanjutnya. Ben menyebut, Marcelino Ferdinand adalah salah satu pemain muda berbakat yang dimiliki Indonesia. Gelandang 18 tahun tersebut menjadi salah satu pemain yang tampil di Eropa.